Di Georgetown, Pulau Pinang, sekumpulan lelaki bertindak terjun parit dan bersembunyi di sebalik semak selepas menyedari kehadiran anggota polis yang menyerbu sarang perjudian mereka. Serbuan dilakukan menerusi op dadu di belakang stor penyimpanan sayur di Jalan Munshi Abdullah awal pagi tadi. Dalam kejadian 1.45 pagi itu, 16 lelaki berusia 23 hingga 54 tahun ditahan, termasuk seorang penganjur berusia 50 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SAC Rahimi Rais berkata, pemeriksaan mendapati kesemua mereka terlibat dengan pertaruhan judi jenis daun pakau dan sudah bergiat aktif sejak seminggu lalu. Turut dirampas 52 keping daun pakau, jam digital, 4 meja bersama kaki besi serta wang tunai hampir RM10,000.